Tunggu, lampu hijau dari Ariel Noah, Luna Maya beri kode keras. Usai hubungan asmaranya putus, citra Luna Maya tak pernah luput dari bayang-bayang Ariel Noah, begitupun sebaliknya. Meski kisah cinta mereka telah lama kandas, namun masih ada saja yang menduga Luna Maya dan Ariel Noah memiliki potensi untuk bersama lagi. Kerap dijorok-jorokkan kembali, rujuk dengan sang vokalis band, Luna Maya akhirnya blak-blakan mengungkapkan pandangan pribadinya. Dikutip dari video di kanal YouTube Kobas TV yang diunggah pada tanggal 29 Oktober tahun 2021, menurut Luna Maya, dalam sebuah hubungan, kata balikan bisa terwujud jika kedua belah pihak. Kan kalau kembali itu harus ada dua orang ya, kalau cuma satu aja itu namanya putar balik ya. Satu jalan, ujarnya. Luna Maya sendiri seolah-olah mengambil segan kembali menjalin komunikasi dengan Ariel Noah, dengan mengamati mantan pujaan hati terlebih dahulu. Pasalnya Luna juga mengaku bingung harus seperti apa di saat keduanya kini tak lagi memiliki hubungan spesial. Nggak tahu, kan nggak ada aksi. Jadi mau reaksinya bagaimana nih? Jika mau bereaksi, kalau tidak ada aksi susah, ujar Luna Maya. Jika demikian, Luna Maya tak ingin diri dan akan sangat terbuka jika Ariel Noah datang sebagai atau keluarga sekalipun. Ia mau beraksi sebagai teman, sebagai sebuah keluarga. Apa itu pendekatannya seperti apa? Tutur Luna Maya, kalau kencannya sebagai teman ya reaksinya pasti sesuai dengan apa yang dilakukan, katanya.